Oke lah, biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama kali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Ananda bisa berkumpul dalam ruangan labor komputer ini dalam rangka melaksanakan apa? Latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Mudah-mudahan nanti apapun kegiatan Ananda pada pagi hari ini sampai dengan selesai hendaknya berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber yang akan memberikan ilmu nanti kepada Ananda yaitu Bapak Oan Hasanuddin ya. Ini panjang sekali gelarnya Pak. Dr. Andus Oan Hasanuddin SAG RO itu apa tuh Pak? Receptionist Official. AKP berarti Bapak ini dari polisi? Bukan. Oh bukan. AKP itu akupunturis. Oh akupuntur juga ya. Akupunturis ya. Nah, MA dan MKS berarti Bapak ini sudah banyak kali gelar. Berarti perlu Ananda ambil ilmunya dari Bapak ini ya. Nanti apapun tanyakan saja kepada Bapak karena dari sini sudah banyak ilmu yang Ananda tahu ini. Terandus lain lagi SAG, lain lagi RO, lain AKP, lain banyak itu berarti Pak ya, semuanya bidang Ananda sama Bapak. Berarti Ananda beruntung mendapatkan narasumber yang banyak ilmunya. Alhamdulillah Ananda, sekolah kita pada tahun ini menganggarkan dana untuk pelatihan latihan dasar kepemimpinan siswa tersebut ya LDKS. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga melaksanakan kecuali pada masa pandemi kemarin. Jadi terhenti seperti itu ya Pak ya. Nah terhenti. Jadi tahun ini sekolah menganggarkan kembali untuk itu. Makanya Ananda semua dikumpulkan di sini untuk meraih ilmu bagaimana sih dasar-dasar untuk menjadi seorang pemimpin itu. Nanti untuk acara pagi hari ini yang seharusnya sejogetnya kepala sekolah membuka ataupun nanti diwakilkan oleh wakil kesiswaan, tapi alhamdulillah mungkin bapak kepala sekolah kita berhalangan hadir dan juga wakil kesiswaan berhalangan hadir juga, dalam hal ini mungkin akan dibuka oleh Bapak Das Putra selaku staf dari kesiswaan. Oke Pak Das ya. Jadi sebelum itu kita minta dulu sambutan ataupun pembukaan dari Pak Das Putra. Kepada Bapak Das Putra kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat umur yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan labor pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Wan Hasanuddin, yang sudah berkenan hadir untuk memberikan ilmu kepada anak-anak didik kami. Karena ilmu ini sangat penting untuk ananda, karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita nanti akan hidup di mana. Boleh jadi kalian akan menjadi RT, RW, kadus, kepala desa, bahkan bisa jadi presiden, menjadi seorang presiden. Maka dari itu, hari ini sekolah memberikan fasilitas kepada ananda untuk menjadi atau belajar menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi kami sebagai guru ananda sangat berharap kepada ananda untuk mendengarkan baik-baik apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak narasumber ini. Karena kita lihat dari gelar, beliau ini cukup sangat kaya sekali dengan ilmu. Kalau kami para guru mungkin satu atau dua gelar yang ada dalam nama kami. Tapi kalau Bapak ini sekitar 7 atau berapa itu? 6 gelar yang ada. Ya, berarti Bapak ini luar biasa kalau tentang ilmu. Kami juga mohon maaf Pak apabila mungkin pelayanan kami di sekolah ini kurang baik atau tidak pada tempatnya. Mungkin mic belum kami persiapkan, insyaallah nanti kami akan carikan sound system untuk Bapak lebih mudah lagi berkomunikasi kepada anak-anak kami. Itu kami mohon maaf, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir di sekolah kami untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kami. Maka pesan kami para guru kepada ananda, dengarkanlah baik-baik apa yang disampaikan Bapak ini, narasumber kita, catat baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Nanti ananda akan diberikan buku dan pena, sekolah akan memberikan itu kepada ananda. Jadi tolong dengarkan baik-baik, ingat baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Karena ini adalah ilmu yang mungkin kalau di luar ananda tidak mendapatkannya, atau harus membayar ananda kalau di luar ikut seminar-seminar. Maka sekolah sudah memfasilitasi ini untuk kalian semua yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja sambutan dari Bapak. Sekali lagi saya ingatkan, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber ini. Jangan ada yang bercerita atau ngobrol sendiri, karena kami tidak ingin hal itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan ini karena kami menggantikan Bapak Kepala Sekolah dan juga kesiswaan, dengan ini acara kita buka. Oke, acara. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Das Putra yang telah memberikan sedikit arahan kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan arahan tadi oleh Bapak Das Putra anak-anak bisa paham ya. Dan terima kasih juga telah membuka acara latihan dasar kepemimpinan siswa ananda pada hari ini. Dengarkan baik-baik nanti apa yang disampaikan oleh narasumber, seperti yang disampaikan oleh Pak Das tadi. Nanti ananda akan diberikan berupa alat tulis nanti ya. Belum diberikan ya? Belum. Nanti panitia akan datang ke sini, akan memberikan alat tulis kepada ananda semuanya. Akan difasilitasi ananda pada hari ini. Mulai dari alat tulisnya, ada snacknya. Yang ada belum sarapan? Belum sarapan. Nah, nanti ada diberikan snack oleh pihak sekolah. Nanti siang insya Allah juga akan diberikan makan siang. Sore nanti akan diberikan snack lagi. Jadi ananda betul-betul dilayani pada hari ini ya. Jadi silakan ananda ambil ilmu yang diberikan oleh Bapak Oan Hasanuddin pada hari ini ya. Mungkin sebelum Bapak Oan Hasanuddin memberikan
memberikan ilmu kepada Ananda, kita minta sedikit sambutan dulu kepada Bapak Wan. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Abu Salim, juga Pak Dasbudas Putra. Ananda sekalian, tahiyatukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abu Salim, juga oleh Pak Das Putra, bahwasannya kita akan mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa. Insyaallah nanti Ananda sekalian selama satu hari ini, ya tadi ada yang sarapan katanya ya, yang mudah-mudahan karena harus ada energi nih ya, dan kita tidak duduk dengan diam, tidak, kita akan mobile full dari pagi sampai sore ya. Ada yang bersifat teamwork, ada juga yang bersifat personal work. Jadi nanti kita akan bagi, tapi sekarang tidak tahu ini sudah hadir berapa, apakah masih ada yang di luar atau sudah semuanya ini Pak Das Putra dan Pak Busalim, apa sudah semua? Katanya 40. Kira-kira ada kawannya belum hadir? Ada Pak. Ada laki-laki berapa orang yang enggak hadir? 2 orang Pak. 2 orang laki-laki, perempuan? Ada 2 Pak. 1 yang enggak hadir. 3, 7 ya. Baik, karena nanti akan diformulasikan ya insya Allah ini 5 kelompok, berarti ada 2 orang asisten. Baiklah, atau nanti 2 tambah ya, mungkin minimal 2 orang. Apakah nanti akan menyusul atau karena harusnya dari awal, jangan sampai terpotong gitu. Ada sakit tidak hadir. Ya baik, barangkali sebagai pengantar juga, ini belum pembuka, pembukanya nanti kita akan mulai ya. Sebagai pengantar, terima kasih kepada Pak Dasmitra, kepada Pak Salim, juga kepada Anda sekalian atas kehadirannya, dan ya terima kasih atas kepercayaannya juga. Dan Bapak pun sama, adalah guru juga ya, sama ada guru juga. Demikian barangkali sementara Pak Salim, juga Pak Dasmitra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wan Hasanuddin yang telah memberikan sedikit sambutan kepada kita semua. Semoga nanti acara latihan dasar pembinaan siswa ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhirnya, dan mungkin untuk pembukaan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian Pak ya. Untuk sound system sudah disiapkan, tolong siapkan ya Pak Diki ya. Jadi Ananda nanti akan berinteraksi ataupun langsung mendengarkan dari pihak narasumber yaitu Bapak Wan Hasanuddin. Kami akan meninggalkan ruangan ini langsung ke tempat acara di sebelah sana, karena itu di sana ya Pak Das ya. Jadi Ananda silakan nanti di sini ya, mungkin ada nanti Bapak Diki di sini akan membantu Ananda di sini. Alhamdulillah. Atau cara di sana juga nanti. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Musalib, terima kasih. Pada saya, terima kasih ya. Baik. Tolong nak bocera angkat ini sama tuh. Ah, jangan bocera dia biar angkat nomor 2 di sini.
Yang laki-laki tak ada yang angkat ini bantu. Bantu saya. Bantu, itu dia dasar tuh kita dari sini nak. Bantu bantu. Bantu. Ya. Iya. Jadi nanti akan kena nih. Kan ada.